Warga Desa Talaogi, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, dadak keluar dari dalam rumahnya masing-masing menjemuti salah satu ruang jalan di desa itu karena kaget-kaget. Ada seorang warganya bernama Dahyal, 43 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di dalam bengkel sepeda motor miliknya. Dan korban untuk selamanya secara tragis tersebut meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan istri korban yang menemukannya pertama kali. Emang Bapak biasanya tidur di bengkel nggak tidur sendiri? Di bengkel. Ada kabar yang beredar kuat di warga bahwa monster handal sekaligus pemilik bengkel sepeda motor tersebut diduga tewas dibunuh oleh anggota geng motor kait ketidakpuasannya atas hasil kerja para montir. Untuk mengungkap kasus pembunuhan, data pemilik bengkel sepeda motor itu dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk diotopsi.